Tadi kita bawa oleh-oleh berupa uang yang jumlahnya nggak etis kalau disebutkan. Itu juga ada sumbangan juga dari dua klien saya, dari saya juga. Ya, dua klien saya dari istri-istri pengusaha yang kebetulan dia tahu saya mau kesini. Jadi dititipkan juga uangnya gitu loh. Tadi saya udah kasih kepada asistennya di hadapan Jube. Memang sih ada videonya sama fotonya di handphone saya. Nanti saya akan cek dulu apakah mana yang kira-kira bagus untuk dirilis atau tidak gitu loh. Karena tadi benar-benar direkam semuanya. Gitu. Responnya Jube pas begitu abang ngasih oleh-oleh itu, Bang? Dia hanya bilang terima kasih. Benar-benar dia sudah sangat lemas. Sudah gimana ya? Susah menggambarkannya. Sudah benar-benar, aduh. Kalau boleh nangis ya, kita nangis lah. Mau gimana ya? Karena cerianya itu loh dulu kan. Cerianya itu dulu, ternyata keadaan sudah berbalik 180 derajat. Ya, sudah berbalik benar. Bukan lagi Jube yang dulu. Karena dipaksa oleh keadaan. Kita sebenarnya, kalau bukan karena ramai tadi, bisa kita menangis liatnya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua bahwa memang kesehatan itu sangat perlu, walaupun memang kalau kanker adalah sesuatu yang sampai sekarang susah ditemukan pengobatannya. Kira-kira begitu.